ciri-ciri apa? Ciri-ciri tanaman aren yang punya nirai yang bagus ini ya. Daunnya lentik ya. Daunnya tipis ya. Kemudian lentik. Kemudian mengkilat. Sudah berumur berapa tahun ya, lebih dari 3 tahun ya. Ini tumbuh sendiri nih. Kemudian ini lagi, ini juga tumbuh sendiri banyak ini. Nah, ini sudah lama dia tumbuh, sekitar 5 tahun yang lalu tumbuh secara liar. Saya takutnya kalau nggak dimanage dengan baik nanti akan menjadi hutan ini ya, tanaman-tanaman aren ini karena berdesakan tumbuhannya begitu rapat akan jadi hutan. Saking padatnya pertumbuhan ya, ini tumbuh sendiri. Ini saya pindah tanam dari sana kemarin. Ini baru berapa ini? Satu tahun setengah saya pindah tanam. Baru satu tahun setengah saya pindah tanam. Nah, ini dia. Ini juga baru 2 tahun setelah saya sulam. Ini pertama tumbuh juga, kemudian kena penyakit saya sulam lagi. Ini 2 tahun masih. Umurnya 2 tahun masih ini. Ya. Ya. Ya, ini sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun tapi pertumbuhannya beda dengan tanaman, dengan batang itu. Nah, itu beda. Itu yang lebih maksimal pertumbuhannya. Kenapa? Kemarin itu juga tergerus tebingnya, jadi banyak akarnya yang hilang waktu banjir kemarin, sehingga menghambat pertumbuhan, sehingga menjadi agak semakin, bukan semakin ya, agak sedikit kerdil kalau dibandingkan dengan yang ini. Ini, nah, ini umur tanaman aren saya 3 tahun. Allah maksimal potensi niranya ya. Pertandaan lagi yang sudah tebing itu mau lihat sendiri. Oke, kita jalan lagi. Yang saya tanamnya lebih kurang ada 40-an batang lah. Nah, ini baru seminggu yang lalu saya tanam. Ada sisa-sisa lebih yang kemarin saya tanam. Seharusnya kita waktu nanam itu kita tanami tanaman pelindung supaya tidak terlalu terik kena matahari. Nah, ini kan jadi hangus dia daunnya, ya kan? Seharusnya untuk 2 bulan pertama kita lindungi dulu dia, jangan terkena matahari. Kalau enggak hangus ini daun karena panas ya. Ini baru seminggu kita tanam. Seminggu sampai berapa ya? Sekitar seminggu atau 2 minggu lah. Ini dia.
ini pas sudah datang musim penghujan. Kemarin waktu kemarin kita siram ya, tapi banyak kita siram. Airnya kita ambil dari sungai sana pakai pompa listrik ya. Nah ini hasil penanaman juga, umurnya 3 tahun juga. Nah, di bawah pohon jati ya, pohon jati. Bukan jati setor ya, jati alam. Karena di rumpun bambu itu juga ada tanaman aren yang sendiri. Semoga nyamuknya, lihat nih nyamuk. Iya, nyamuk lah. Karena ini lagi musim hujan, jadi banyak sekali nyamuk. Dari cara untuk mengatasi nyamuk ini, ya, kalau di kebun ini kita harus sebar linasat. Ini ada kelintingan tembakau, ya. Kelintingan tembakau ini saya persiapkan untuk, nah ini untuk mengusir nyamuk. Nah. Jadi asap ini sebenarnya dia bisa untuk mengusir nyamuk. Ya. Ini kemarin banjir. Cuma enggak begitu parah banjirnya, enggak sampai naik kemari airnya. Itu sungai. Nah, lihat nih sungai. Kan. Ini kebun aren juga hampir tumbang karena itu tebing sungainya tergerus oleh banjir. Itu lagi di sana itu. Sana lagi. Nah, ini lagi. Ini tumbuh liar juga. Nah, ini yang saya dari penanaman. Ini dari bibit unggul. Dari bibit unggul saya peroleh dari Sumatera Utara kemarin, umurnya 3 tahun ini. Ini saya sulam sebenarnya, tanaman saya sulam. Ini berarti ini sekitar 2 tahun lah, karena 1 tahun setelah tumbuh pohon pertama di sini mati karena ada gangguan hama. Saya tanam lagi ini ya. Ini umur 2 tahun. Oke ya, kita ke sana terus. Kita ke sana sekarang lihat yang tanaman yang hasil penanaman ya, enggak banyak, sekitar berapa mungkin, sekitar ya 40-an tanaman lah hasil dari penanaman. Kalau total semua dari tanaman yang ada di kebun ini, baik dari hasil penanaman kemudian yang tumbuh liar, tumbuh sendiri itu sekitar 100-an. Nah, tapi nanti yang tumbuh liar itu akan kita rapikan lagi deh, supaya tidak terlalu rapat ya. Nanti kita lihat waktu batangnya sudah sebesar ini. Nah ini lihat nih, sudah sebesar ini kita udah tahu nanti apakah berpotensi menghasilkan nira yang bagus yang banyak atau enggak. Nah, seperti ini ya. Ini ciri-ciri apa, ciri-ciri tanaman aren yang punya nira yang bagusnya ya. Daunnya lentik ya, daunnya tipis ya, kemudian lentik, kemudian mengkilat ya, coba lihat, mengkilat daunnya itu. Ketika diterpa cahaya dia mengkilat. Ini ciri-ciri tanaman yang niranya maksimal gitu ya. Kalau itu belum bisa kita ambil ini, karena ini kita lihat sekitar 2 atau 3 tahun lagi nanti. Kalau memang dia punya potensi nira yang bagus, kita pertahankan. Kalau ternyata nanti
tanamannya kurang mendukung ya, terpaksa kita kita cabut ya. Nah, di kebun aren ini juga sudah duluan kami tanami tanaman langsat. Nah, ini dia langsat. Langsat. Ini sudah oke, kawan-kawan. Kita sudah lihat perkembangan tanaman aren di kebun saya. Total tanaman di kebun ini yang hasil penanaman bibit unggul sekitar 40 tanaman. Ya kan? Kemudian kalau total dari seluruhnya yang tumbuh sendiri, tumbuh secara alami, itu ada sekitar berapa 60-an ya, hari itu saya data. Jadi ada total di kebun ini lebih kurang 100 tanaman aren. Target saya insya Allah, mudah-mudahan ini tanaman ini sudah berumur sekitar 3 tahun. Ya, 3 tahun memang. Bulan Oktober tahun 2015 saya tanam. Ini sudah bulan Oktober tahun 2018, sudah begini pertumbuhannya. Karena dari induknya ini termasuk tipe sedang, bukan tipe genjah, ini tipe sedang. Jadi mulai berproduksi pada umur 8 tahun ya, sekitar 5 tahun lagi. 2018, 2023 mudah-mudahan ini sudah bisa memberikan hasil, sudah bisa kita sadap niranya. Tidak lama lagi, 5 tahun lagi ya. Jadi di kebun ini selain tanaman aren juga ada tanaman langsat. Ini ada beberapa tanaman langsat ini ya. Jadi tanaman aren ini saya tanam di antara pepohonan pinang, di antara pepohonan langsat, di antara tanaman jati, mangga. Nah, makanya dengan tanah lebih kurang 3000 meter ini, enggak saya tanam aren semua, takut nanti terlalu susah pertumbuhannya. Ini sengaja enggak kita tebang tanaman-tanaman yang lainnya, biar dia hidup berdampingan dengan tanaman aren. Kemudian pada musim-musim kemarau ini, karena tanamannya masih muda, akarnya belum terlalu dalam walaupun dekat sungai. Kalau musim kemarau seperti sebulan yang lalu, tanahnya sudah mengering, rumput-rumputnya sudah mati, itu kita harus mengairi, harus menyiram tanaman ini, yang airnya saya ambil dari sungai. Ini kebetulan lagi musim penghujan, jadi banjir meluap, tidak begitu meluap tapi airnya sudah berkeruh ya. Nah, mudah-mudahan rekan-rekan kita yang lain juga termotivasi nanti dapat mengebunkan tanaman aren. Karena kita semata-mata bukan kita tinjau dari segi ekonomisnya, bukan dari segi agribisnisnya, tapi dalam rangka pemeliharaan lingkungan kita, supaya lingkungan kita itu menjadi lebih hijau ya. Karena kata para ahli, tanaman aren itu merupakan salah satu tanaman yang berpotensi untuk mereduksi panas, sehingga iklim tetap stabil. Itu kata ahli, tapi saya belum punya pengetahuan yang mendalam. Oke, begitu saja. Kita sudah sampai di kebun saya. Ya, mudah-mudahan rekan-rekan lain termotivasi untuk kalau ada tanah kosong ataupun kalau ada lahan, silakan ditanami pohon aren. Tidak rugi Anda. Kalau Anda tidak bisa garap sendiri, nanti bisa ngajak orang-orang terdekat Anda ya, untuk
memproduksikan nira dari tanaman aren. Oke, sampai jumpa. Selamat siang.